Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apel enak rasanya. Teman-teman soleh-solehah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan berlimpah syukur ya. Hari ini saya Sinar bisa bersamai teman-teman dalam acara pentas anak ceria Lipomal Yosya. Nabi yang punya ulur resmi. Nah, ke temennya ya, Bu. Hai teman-teman, hari ini kita akan mengenal orang-orang hebat dan kuat yang disebut ulur resmi. Yuk, siapa yang tahu ulur resmi? Ulur resmi adalah orang-orang sabar dan kuat hatinya. Salah satu Nabi Ulul Azmi adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah disuruh Allah membuat kapal besar. Iya, dia selamat dari banjir. Kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa harus menghadapi Fir'aun yang sangat jahat. Fir'aun adalah seorang raja yang sombong dan tidak percaya kepada Allah. Nabi Musa harus berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya meskipun itu sangat berbahaya. Selain Nabi Musa juga ada Nabi Amin. Berani dan aman. Lawan dan jajan. Juga siapa? Makan. Apa? Api panas. Api panas. Juga sabar dibakar api panas oleh raja itu. Ada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang sangat baik hati. Beliau bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan menghidupkan orang mati. Nabi Isa selalu mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Jadi teman-teman, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa adalah contoh orang-orang yang sangat sabar dan mereka juga taat kepada Allah. Mereka Nabi Ulul Azmi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.